Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama aku di Kapan Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu. Dan jangan lupa melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Nah Sobat, ini aku ada di luar, baru nyampe di ini pada penguatan. Aku hari ini mau memperpanjang surat rujukanku sama rujukan istriku. Nah, yang rujukan di poli bedah itu sampai lupa kalau ternyata udah habis masa berlakunya. Aku kan masanya belum sempat ke rumah sakit rujukannya karena ya kendala kendaraan mau dipakai juga. Dan juga ada waktu aku juga belum siap ke sana. Ya, karena maklum lah namanya berumah tangga ini aja yang pekerjaan mendadak, ada yang dipikirin. Oke, buat teman-teman yang baru saja menonton channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Terima kasih. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, komen, like, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info video-video terbaru dari aku. Oke, saya. Ini aku udah di dalam. Ya, baik. Yes. Nah, ini sini nih tinggal panggilan aku masih nomor 17, 16 dan 17. Nyantai aja. Cuma perpanjang surat rujukan aja. Ya ini. Biasanya kalau hari Senin banyak sobat. Ini tumben sepi. Oke. Nah, ini aku udah selesai masuk ruang periksa. Jadi tinggal tunggu suratnya jadi. Sempat lucu sih tadi ada kucing masuk di BP tapi udah keluar lagi. Nah ini semakin siang semakin banyak pasien yang datang, semoga bisa tertangani semua yang pada berobat sini. Ini Bu Adli ya. Sobat, ini aku sudah selesai surat rujukannya, satu surat rujukan aku, satu rujukan perpanjang rujukan buat anakku. Tadi mau jalan pulang lagi. Nah, ini sambil nunggu iseng kita daftar, ternyata itu aplikasi Lindungi Pedulinya transformasi berubah jadi Satu Sehat. Coba kalian lihat ya di update atau setelah pemberian pasti berubah itu. Nah, permasalahannya saya itu harus daftar lagi. Ketika kita daftar lagi masuk akun harus daftar, dan daftar itu jawabannya selalu akun Anda tidak ditemukan. Ini saya sebagaimana? Mungkin sobat yang paling tahu permasalahannya saya terletak di mana, padahal kita nulis data juga tidak salah, sudah bolak-balik. Ini kan awalnya petugas nakes saya yang dulu nyoba, setelah saya tahu dia malah nggak tahu, taunya dari saya gitu. Nah, dia nyoba-nyoba juga nggak berhasil, sampai blank ini dua orang yang nyoba nih, nyoba daftarkan aku nih. Nah, mungkin teman-teman yang tahu bisa bantu memberikan keterangan ya. Syukur-syukur kalau yang bisa tahu my phone bisa hubungi saya secara pribadi ya, DM ya. Oke, saya mau pulang dulu. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Aku mau undur diri. Semoga video ini memberikan hiburan yang bermanfaat buat sobat itu semua. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek, aku nggak langsung pulang sobat YouTube. Aku berhenti sebentar di depan balai pengobatan, beli satu roti kukus untuk pengganjal perut. Ini pamit pulang. Aku baru ingat aku belum manasin sisa otak-otak bandeng yang aku beli kemarin. Eman, lumayan dimakan pakai nasi panas nih. Ya Allah, aku dibawain dua potong gorengan sama Tante Heni, jadi nggak enak aku disuruh bawa pulang semua. Alhamdulillah rezeki, jangan ditolak. Terima kasih Tante, maaf jadi ngerepotin. Udah nyantai pulang dulu. Ini nggak tahu nih si anak udah berangkat kuliah atau belum ya. Pulang nyantai aja lah, siapa tahu nanti dapat rezeki nomplok. Ya beginilah kalau udah lama dagangan barang online ku nggak laku. Mohon bantuan doanya sobat ya, supaya jualan barang online ku bisa bangkit lagi. Lumayan, selain ditabung buat olahan lagi, sisanya buat beli pakan kucing buat anak-anak buluku di rumah. Yes, aku lanjut dulu ya. Yes, sambil nyicil makan ini, perut udah keroncongan.